Aduh, ET-nya belum kelihatan lo si ET, anjir, anjir, anjir. Alright guys, bagaimana semua kopahan? Nah, di video ini kita kedatangan kartu bulanan terbaru nih guys, namanya adalah Yumra. Diamond cuma 25.400 nih guys, semoga aja gue bisa done event ini nih guys. Let's go! Oke, kita akan ambil dari sini aja dan gua nggak joget family ya guys ya. Kita ambil dari material A+ yang tersulit. Langsung aja nih guys. Nah, kita ambil yang 200 diamond. Kita buka. Yang pertama kali nih guys, dapatnya Yumra Mirror. Baju dan kaca nih guys. Oke, kita coba lagi ya 200 diamond lagi. 400 diamond pertama nih guys. Wow, cuma dapat kaca dan round. Oh, nih ininya ya, topinya. Dan satu lagi baju lagi nih guys. Oke, kita balik dulu ya guys. Yang sulit apa nih? Nah, di sini kita lihat yang sulit itu naganya ya. Dan kita butuh 5 A+ untuk mendapatkan open scroll. Satu ini sulit ya guys ya. Diamond 25.000 nih guys. Let's go, let's go, let's go. Oke, dapatnya baju, topi, sama kaca nih guys. Kaca, baju, sama topi lagi nih. Wow. Sulit ya guys ya untuk ngedapetin yang material A+-nya. Dan semoga aja gue bisa segera dapet untuk material A+-nya. Kalau nggak bakal sia-sia nih guys. Dan ini diamond gue. Gue sengaja simpen nih guys. Jadi nggak ngikut Star Candy. Star Candy gue cuma 90.000 soalnya nih. Kalau misalnya gue ikut Star Candy pun, takutnya nggak berhasil untuk ngedapetin yang gue mau nih. Dan material A+-nya kok nggak muncul-muncul nih. Gawat ya guys ya. Waduh. Semenjak update, kok blue stack gue jadi agak-agak nge-lag gitu ya. Gimana nih guys? Teman-teman ada solusinya nggak nih? Waduh, 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 waduh. Kenapa ya guys ya? Bingung. Oke, kita lihat ya. Dari tadi cuma dapat kaca 3 biji dan baju doang nih. Gue butuh untuk material A+-nya. Aduh, kalau misalnya kayak gini, bakalan dajal nih guys. Nah, teman-teman kejar gak? Dan teman-teman habis berapa? Kayaknya teman-teman bakalan habisnya murah-murah nih. Gue doain teman-teman semua bisa dapet Yumra secara murah. Wow. Dari tadi nggak dapet ya material A+-nya. Jadi ini cukup meresahkan banget. Belum kelihatan loh guys material A+-nya. Jadinya nih gue takut-takut juga. Takutnya nggak bisa done ini guys. Gue balik dulu ke depan dan ambil dari sini aja nih. Oh, oke. Di sini ada sedikit nge-lag ya guys. Makanya nih blue stack gue nggak stabil. Emulatornya nggak stabil nih guys. Oke, kita buka PCP-nya dulu ya guys ya. Satu-satu. Nah, semoga aja dikasih dong. Ayo dong. Aduh, baju doang. Langsung ambil semua aja kali ya. Soalnya ini lama nih guys. Ayo, gas. Oke, 18 event karakter card nih guys. Tapi kayaknya nggak dapat ya satupun ya guys. Jadi ya udah kita lihat detailnya dulu. Di sini cuma dapat kaca sama baju doang nih. 200 diamond. Kaca, kaca, dan topi doang nih. Wow. Aduh, kaca dan baju. Kaca dan baju lagi. Astaga, material A+-nya kemana? Aduh, kaca sama baju doang guys. Ini meresahkan banget. Satu pun belum muncul untuk material A+-nya. Wow. Ini parah banget ya guys. Ini harus dipancing dengan pembelian. Yes, dapat naga satu biji. Aduh, naganya masih kurang banyak nih guys. Naganya masih kurang 9 lagi. Baru satu naga dari tadi 5.000 habis ya guys ya. Aduh. Cepat aja kita buka. Belum nampak loh deh guys naganya loh. Aduh, baru satu naga dari tadi, satu S aja belum kelihatan guys. Diamond gua tinggal 18.000. Aduh, astaga. Astaga, ini gawat banget ya. Semoga aja nantinya kedepannya bakal di spam untuk material A+-nya. Astaga, belum kelihatan loh guys material A+-nya nih. Gimana ini? Aduh, astaga GM. Gua akan balik lagi ke depan dulu deh. Wah, ini udah pusing nih.
Waduh, kita akan ambil semua lagi. PCP-nya udah gue buka dan gak dapet sama sekali loh guys. Berarti kita akan balik lagi untuk kejar dari sini lagi nih. Ada special gift item, apa ini? Oke, special gift itemnya cuma ginian doang, ampasan ya guys ya. Jadi kita akan balik lagi ya. Gue butuh 9 lagi untuk naganya dan scrollnya juga butuh 5 lagi nih. Wah, ini banyak banget ya guys ya. Widih, diamond tinggal 17.000 loh. Astaga, kalau memang bukan di akun yang hoki biasanya sih memang ya. Kalau nggak 30.000 itu susah banget guys. Aduh, nggak dapat loh kayaknya loh guys. Kita lihat ya, serem banget nih. Gila, 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 gila. Cuman kaca, baju sama topi doang ya guys. Material aplasnya nggak kelihatan loh. Untuk satu S aja susah guys. Udah hampir 10.000 diamond yang gua habiskan guys. Dan belum ada satu S loh. Wah, ini meresahkan banget nih. Berarti harus 40.000 kali ya. Wah, 20.000 terlalu sulit untuk kejar event ini. Waduh, kalau misalnya diamond tinggal 10.000 gua kagak dapat, mungkin gua akan stop ya guys ya. Karena hampir gak mungkin nih guys untuk ngedapetin kartu ini. Aduh. Ah, pusing guys. Belum kelihatan satu pun material A plusnya. Satu S pun belum kelihatan, berarti guys baru setengah S doang. Dapat folded scroll. Oke, nice. Satu scroll ya. Masih kurang 4 scroll lagi dan naganya itu loh yang sulit. Yes, satu naga akhirnya dapat 1 S berarti ya. Wah, ini berarti harus joget family kah? Kita coba joget family deh. Apa yang gue pikirin? Aduh, 20.000 itu emang susah sih guys. Oke, kita coba balik lagi ke sini dan gue akan coba joget family nih guys. Aduh, 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 aduh. Padahal nih salah satu kartu yang digadang-gadang cukup GG loh guys. Karena ini adalah kartu bulanan, skillnya juga pasti baru banget nih guys. Aduh, 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 aduh. Kita coba lagi ya guys ya. Ini bakalan kagak dapet nih guys. Dan ini juga merupakan akun utama gua, jadinya bakalan buang-buang diamond nih guys. Astaga, astaga. Kok coba kita buka lagi. Mirror, mirror, mirror hanging on the wall. Aduh, mirror doang guys. Astaga. Ayo dong naga dong. Naga dong, spam dong. 2 biji naga dong. Cuma 1 S doang lo dari tadi lo guys. Gila ya. Mirror lagi lo. Aduh, gila banget ya guys ya. Kayaknya gue bakal stop nih guys kalau misalnya nggak dapat lagi untuk naganya. Karena hampir pasti nggak mungkin nih guys teman-teman bisa dapat ya guys kalau misalnya dari tadi ini belum nampak-nampak untuk naganya nih guys. Material S-nya berarti kita masih kurang 4. Ini gila ya. Astaga, gila banget, parah banget lo guys. Ini kayaknya bakal gue stop deh. Aduh, gila, gila, gila. Ayo dong, udah joget family juga masih belum bisa membantu nih guys. Sampai 10.000 ya kalau misalnya gue nggak dapat untuk material 1S. Gue akan stop nih guys. Karena ini bakalan buang-buang diamond doang dan nggak dapat sama sekali nih. Aduh. Astaga, yes, dapat lagi macan. Dapat lagi naga. Ini macan atau naga sih? Macan atau naga nih guys? Teman-teman komen ya di kolom komentar. Yes, dapat lagi berturut-turut. Sengaja gue dipancing supaya diamond gue habis nih guys. Oke, kita akan coba gas ya guys ya. Gila, gila, mirror lagi. Astaga, gue balik dulu deh, gue akan ke depan lagi ya. Kita ambil dulu kali, terus udah gitu joget family dulu. Cuma dapat special gift doang ya. Ini bakal dapat hikmahnya doang nih guys. Aduh, 20.000 tuh susah ya guys ya. Nah, gue akan coba ambil lagi, terus ambil item lagi. Kita akan ambil sekaligus nih guys. Kita lihat draw semua karakter. Dan belum nampak material A plusnya, cuma 2 S lo guys. Dan gua nggak yakin sih 10.000 diamond terakhir ini bisa dapat
3S lagi. 3S itu berarti kita butuh material A+-nya 6 biji lagi loh. 6 biji lagi untuk 10.000, kayaknya 10.000 cuma paling bisa dapat 4 paling banyak atau 3 doang nih guys. Untuk material A+-nya ya. Tapi ya kita coba lihat lah. Dan di sini kenapa lambat banget nih draw semua karakternya nih? Kayaknya di HP nggak sebegini deh. Kalau misalnya gue dapet, ya kita bisa test drive nih guys. Tapi kalau misalnya nggak dapet, ya berarti gue akan menunggu test drive-nya di Anchor berikutnya nih guys. Kita lihat detailnya dulu ya. Di sini nggak nampak sama sekali dan tuh kan ini nggak stabil banget FPS-nya, drop banget ya. 10.000 posisi diamond, kurang 3 lagi nih guys untuk material S-nya. Dan kurang 4 lagi untuk material A+. Untuk material A+, apa namanya, ininya nih, scrollnya nih guys. Scroll itu apa ya? Scroll itu kayak kertasnya gitu loh. Nah ini, titahnya gitu, titah kerajaan. Kalau menurut dari sejarah Korea, Yumra itu adalah salah satu raja neraka nih guys. Oke, kita coba buka lagi ya guys, kita lihat. Dapat gak material A+-nya? Sampai 5.000 deh, gue coba lihat lagi ya guys ya. Kalau misalnya 5.000 udah gak dapet, udahlah. Udah pasti nggak bisa nih guys. Oke. Atau gue akan stop di 8.000 nih guys. Kayaknya hampir nggak mungkin nih. Nggak nampak sama sekali material A+-nya nih guys. Gimana dong? Gila, gila banget ya. Yes! Tuh, setiap kali gue mau berhenti ya, dikasih pancingan nih guys. Satu naga lagi ya guys. Itu naga atau unicorn sih, kok ada ininya, tanduknya, dan scrollnya juga dapat lagi. Aduh, ini mancing orang ya supaya gua ngabis nih guys. Scrollnya dapat lagi nih guys, kurang 2 lagi berarti scrollnya nih guys, berarti tinggal naganya nih. Kita lihat ya, nggak tinggal naganya juga sih. Naga dong ini bakalan mepet banget sampai habis posisi diamond gua, dan mungkin aja bisa nggak dapet, tapi gua nggak berharap untuk gak dapat ya. Gue berharapnya sih dapat dong. Ayo dong. 7.200. Aduh. Dan gue gak punya cadangan diamond lagi. Waduh, ini bakalan start dari nol lagi. Ayo dong, satu lagi naga. Naga dong. Itu naga atau apa sih? Bentar, gue coba lihat dulu deh. Gue balik dulu ke depan. Ini naga atau apa sih? Kita lihat ya. Ini apa sih? Haitai. Si Hete nih, si Hete. Boro-boro. Gua dan murah nih guys. Ini parah ya. Ini parah banget guys. Kalau misalnya punya diamond 30.000, mungkin bisa dan sih. Mungkin ya. Kita coba lagi. Sampai 5.000. Naga dong, satu lagi. Naga, si Hete. Aduh, eteknya gimana ini? Dapat folder scrollnya loh. Scrollnya kurang satu lagi. Kurang satu ya? Udah 4 nih. Ayo dong etek. Aduh, eteknya belum kelihatan loh si etek. Anjir. Dapat eteknya. Oke, eteknya kita balik dulu deh. Kita tukerin lagi. Nah, sudah 3 nih. Sudah 3, berapa ya? Sudah 2 atau 3? 3 ya. Berarti kurang 2 lagi. Dan itu artinya 4 lagi ET-nya. Order scroll-nya kurang 1 nih, guys. Oke, kita balik lagi. Cari ET-nya dulu nih. Ayo dong ET-nya dong. ET. Kita coba lagi sampai 4.000 dulu ya, baru gua ke depan. Semoga aja dapat ET lagi di inbox nih guys, di PCP. Ayo dong, etek satu. Astaga, order scrollnya juga nggak dikasih loh guys. Aduh, ini udah lewat dari 4.000 lagi, dan kita nanti, oke, balik dulu, gua akan ke depan lagi. Oke, kita abis-abisan aja kali ya. Semoga aja FPS-nya drop banget ya untuk di sininya nih, pada saat inbox nih guys. Gagal ambil semua. Udah kepenuhan. Gua akan balik lagi. Terus gue akan coba ambil dari sini, ambil semua, ambil item. Oke, 31 event karakter card lagi nih guys. Dan tampaknya nggak ada sama sekali untuk... Wow, dapat scroll. Lumayan dapat scroll ya guys ya. Berarti scroll gue udah lengkap dong. Bentar ya. Aduh, kalau misalnya diamond gue ada 30.000 sih, dapat sih guys.
Sayangnya nggak ada 30 ribu nih. Scrollnya udah dapet, jadi kita open scroll aja. Wow. Kurang 2 material S lagi, guys. Berarti hete-nya cuma kurang 4. Kita butuh 4 hete. 4.000 diamond nih, guys. Oke, kita lihat lagi hete-nya. Hete. Betul-betul hete nih. Aduh. Ayo dong, 4 lagi hete-nya. Aduh, astaga. Ini nggak dapet nih. Dari tadi bilang gak dapet terus, beneran nggak dapet. Bener, hete dapet 1 lagi. Oke, kurang 3 lagi nih hete-nya nih, guys. Ayo dong, ini penentuan terakhir nih, guys. Aduh, penentuan terakhir, guys. Aduh, gimana dong? Balik dulu. Gua ke inbox dulu. Gua akan ambil semua resources yang ada dulu ya, guys ya. Semua diamond yang ada gua akan all in. Soalnya ini penentuan terakhir nih, guys. Coba ya, kita akan ambil diamond 1000 dulu, dan di sini masih bisa dapat 1 kali. Udah gua ambil diamond 1000 ya, jadi 3418 lagi ya posisi diamond. 3400 itu kurang lebih berapa ya? 3400 bagi 200. 17 kali lagi nih. Jadi ini sangat-sangat mepet banget, dan kemungkinan besar nggak dapet. Beneran. Scrollnya udah komplit, tapi ininya loh kurang 3 lagi, buset dah. Kalau misalnya kurang 3 lagi kayak gimana gitu ya. Aduh. Kalau misalnya diamondnya terlihat banyak di awal, itu dan eventnya tampaknya lebih mudah nih, guys. Oke. Sudah beres, dan kita akan coba buka. Diamondnya 200, Star Candy 2000 nih. Lumayan dapat Star Candy. Tapi ya karena Star Candy gue udah nggak berguna ya, kurang lebih perlu 3 bulan lagi untuk Star Candy berikutnya nih, guys. Tapi nggak apa-apa, kita simpen aja. Oke, jadi kita akan ini ya. Kita akan gaskan lagi. Penentuan terakhir 3600 diamond nih, guys. Kita akan cari 3 etek lagi nih, guys. Etek. Aduh, eteknya belum kelihatan, guys. Double etek dong sekaligus dong. Sekali-sekali gitu loh. Kasihlah hoki dikit ya. Atau langsung dapat material S-nya, bisa nggak sih? Bisa dapat nggak? Etek dong. Ini belum kelihatan loh. Kita lihat item rate-nya dulu deh. Etek-nya itu 1,35, padahal nggak terlalu susah-susah juga loh, guys. Folded scroll-nya aja 0,6 udah dapat semua nih. Kalau misalnya material S-nya sih 0,01, yaitu hampir nggak mungkin sih. Yes, dapat folded scroll-nya. Scroll-nya sih udah lengkap banget, udah lebih dari cukup ya. Kita cuma butuh etek doang, anjir bener. Etek-nya kemana? Etek-nya, yes, dapat etek lagi, kurang 2 etek lagi, guys. Ini penentuan terakhir, 2000 diamond terakhir loh, guys. Semoga aja dikasih eteknya. Eteknya please. GM, jangan persulit please. Etek, aduh, eteknya. Astaga, 1600 posisi diamond gua loh, guys. Aduh, ini bakal mepet banget ya. Etek dong. Yes, dapat etek lagi. Kurang satu lagi. Kita ambil dulu ya. Jangan ambil dulu ya. Kita jangan ambil dulu. Kita akan ke inbox lagi. Kita akan ambil semua lagi. Kita tes nih, guys. Semoga aja dikasih dong etek di sini. Please dong. Dari PCP 1 biji aja etek. Duh, please. Biji lagi eteknya. Please GM. Jangan persulit lah. Gila, momen penentuan terakhir. Hampir aja gue stop. Tapi ternyata masih ada kesempatan nih, guys. Tapi bakalan abis banget ya seluruh diamond gue. Dan ini 18 event karakter card, belum kelihatan eteknya sama sekali nih, guys. Scrollnya udah lebih dari cukup nih. Jadi ternyata 20 ribuan kalau misalnya gue bisa dan teman-teman juga bisa dan nih, guys. Kalau misalnya teman-teman punya 25 ribu sekurang-kurangnya nih. Dan kita lihat ya, guys ya. Kita akan ambil dari sini lagi. Dari sini ya. Dari sini. Kita akan ambil, semoga aja dikasih etek. 1400 berarti itu cuma 7 kali lagi nih, guys. Ayo dong etek dong. Etek, astaga, masih belum kelihatan eteknya. Kita buka lagi eteknya lagi. Aduh, di penentuan terakhir nih, guys. Hampir loh, guys. Terakhir 4 kali lagi nih, guys. 3 kali lagi eteknya, satu naga doang. Please kasih dong satu naga doang. Please tolong dong naga.
naga, please ete. Astaga, belum kelihatan guys. Aduh, tegang banget nih guys. Satu kali lagi nih guys, ete-nya. Tolong kasih ete, astaga. Terakhir nih guys. Ya elah, kagak dapet lo guys. Gila ya. Kita ambil dulu deh Yomradol-nya. Di sini ada ininya gak sih? Ada kayak semacam... bisa combine gak? Nah, kita bisa combine gak? Bisa combine nih guys. Wow. Di sini kombinasinya bisa dapat material S nih guys. Jadi, gue kayaknya masih ada harapan gue akan coba kombinasi nantinya nih guys. Dan ya, begini aja video gue kali ini buat teman-teman yang suka sama video ini. Teman-teman bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial teman-teman sehingga channel ini bisa berangkat ke arah lebih baik lagi guys. Oke guys, see you guys in the next video guys. Kurang satu lagi eteknya nih guys ya. Semoga teman-teman semoga aja bisa dan event jangan seperti gua ya guys. Diamond kalau misalnya 30.000 lebih aman, minimal teman-teman harus kumpulin diamond sekitar 30.000 berarti nih guys. Oke guys, jangan lupa juga teman-teman follow Instagram, TikTok, dan Facebook gua nih guys. Ya nggak dapet. Nah sebelum gua tutup, Opahan dan tim pengen mengucapkan selamat hari raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan nih.